Momen haru seorang ayah yang rela melakukan apapun demi anaknya. Terekam kamera seorang ayah yang melindungi anaknya saat menaiki kereta api. Momen tersebut dibagikan oleh penumpang yang duduk di depan pria yang membawa dua putrinya tersebut. Ia yang duduk berhadapan dengan sebuah keluarga diam-diam mengabadikan momen seorang ayah yang tengah melindungi putrinya dari kebocoran AC di kereta tersebut. Tangan kiri sang ayah tampak terlihat menengadah dan ada putrinya tertidur menyandar jendela kereta. Sementara, tangan kanannya memeluk buah hatinya yang masih kecil. Cahaya yang masuk lewat jendela tak mampu mengusik putrinya yang tengah tertidur. Sehingga tangannya terus menadah agar tetesan tersebut tak membangunkan anaknya yang tertidur pulas. Alhasil banyak warganet yang memberikan saran agar kebocoran AC segera dilaporkan kepada petugas. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!